mungkin saya klarifikasi, coba nanti dicek lagi, sudah 9 kantong. Sudah 9 kantong mayat yang sudah dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Besok update kita laksanakan jam 10. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi saya kira. Enggak berhenti 24 jam itu terus. Kita menggunakan shift yang melaksanakan operasi pencarian. Mungkin selama 4 jam 5 jam ganti personil terus sampai dengan kita maksimalkan untuk bisa ketemu bagai kapal tersebut.